Cara unik pemain Persib Bandung ucapkan selamat ulang tahun pada Freds Gutuan. Mau tahu? Sebelum lanjut ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info terupdate dari Persib Bandung dan sepak bola Indonesia. Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022, pemain sayap Persib Bandung, Freds Gutuan menginjak usia 26 tahun. Hari ulang tahunnya bersamaan dengan sesi latihan di lapangan Mapolda Kepulauan Riau sebagai bagian dari program pemusatan latihan. Sesi latihan tersebut merupakan bentuk persiapan Persib menjelang pertandingan persahabatan melawan Tanjung Pagar, Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022. Dikutip dari laman resmi Persib, tim asuhan Robert Alberts melakukan latihan dengan intensitas ringan di bawah arahan pelatih fisik, Yaya Sunaria. Pangeran Biru tetap fokus menjalankan program meskipun sesi latihan pagi itu dipenuhi dengan suasana ceria karena Freds berulang tahun. Usai latihan, tim pelatih, pemain, dan ofisial Persib kemudian merayakan hari ulang tahunnya dengan cara sederhana. Dimulai oleh Yaya yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Freds sambil memberikan air mineral. Disambung rekan-rekannya yang langsung menyanyikan lagu, Selamat Ulang Tahun, dengan gembira. Lalu, perayaan sederhana itu ditutup ucapan selamat dari seluruh anggota tim dengan cara unik mereka masing-masing. Nick Wippers dan kawan-kawan kompak menjahili Freds yang sedang berulang tahun. Ada yang memberikan sebuah pelukan, iseng menyiramkan air mineral ke kepala Freds, hingga memasukkan es ke bajunya. Bobotoh juga turut mengucapkan selamat kepada Freds melalui akun media sosial Persib. Semua berharap yang terbaik, termasuk mendukung Freds untuk bisa berprestasi bersama Persib dan tim nasional Indonesia. **. We'll be right back.